subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Pada suatu hari, semua orang sedang berkumpul di kedai Uncle Mutu untuk sarapan pagi. Mereka sedang membicarakan sesuatu yang terjadi tadi malam di desa kampung Durian Montong. Tadi habis sholat subuh, aku dapat kabar yang sangat mengejutkan. Aku mendengar bahwa di kampung Durian Montong sedang diteror oleh hantu kepala buntung. Katanya hantu itu berkeliling mengelilingi setiap desa untuk mencari kepalanya. Kita harus waspada terkait berita ini. Hantu kepala buntung? Mengerikan sekali sepertinya. Ini akan menjadi keresahan kampung Durian runtuh bila dia datang ke kampung kita. Bagaimana kalau adakan patroli keliling kampung pada malam hari atau dalang? Aku sangat setuju Mutu. Itu ide yang bagus. Aku nanti malam akan berpatroli demi keamanan kampung kita. Aku ingin memastikan hantu itu benar hantu atau hanya alibi seorang maling. Malam pun tiba, Atok Dalang akhir berpatroli mengelilingi kampung Durian Runtuh untuk memastikan kebenaran hantu kepala buntung itu. Aku sudah mengelilingi kampung ini 5 kali dan tidak ada tanda-tanda kemunculan hantu kepala buntung. Sepertinya kampung ini sudah aman. Sebaiknya aku pulang kerana sudah larut malam. Sementara itu di rumah Upin Ipin Opah sedang menyuruh mereka untuk tidur. Namun cuaca di kampung Durian runtuh secara tiba-tiba menjadi mencekam. Tiba-tiba muncullah sesosok hantu kepala buntung yang diceritakan oleh warga kampung Durian Montong. Hantu kepala buntung itu melewati rumah Upin Ipin. Dan akhirnya hantu itu masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Opah, Upin, Ipin, dan Kak Ros sedang tidur. Dan hantu itu ada di dalam rumah Upin dan Ipin. Entah apa yang hantu itu cari. Kenapa perasaanku tak enak ya? Seperti ada yang baru saja lewat. Apakah Opah atau Upin dan Ipin? Aku jadi penasaran. Hah? Upin dan Ipin sudah tidur? Bagaimana kalau aku ke kamar Opah? Apakah Opah juga masih di kamar? Hah? Ternyata Opah juga tidur. Lebih baik aku kembali ke kamar, mungkin tadi hanya perasaanku saja. Perasaanku tadi sepertinya ada orang berdiri di sini. Tapi kok tidak ada ya? Mungkin aku kecapean, sebaiknya aku tidur saja. Astagfirullah. Rose, ada apa dengan dia? Itu suara Kak Ros. Ayo Ipin, kita ke sana. Sepertinya Kak sedang tidak baik-baik saja. Ros pun akhirnya pingsan setelah melihat hantu kepala buntung itu. Pada suatu malam di rumah Upin dan Ipin, Kak Ros sedang memberitahu bahwa malam hari ini ada film horor yang lagi viral, yaitu Hantu Ngesot Sadako yang melegenda. Bagaimana kalian beranikan menemani Akak nonton film Sadako? Akak tidak berani kalau nonton sendirian. Baik, Kak. Kami akan temani Akak nonton film Sadako. Lagian kami belum pernah melihat film itu. Kami juga penasaran. Akhirnya mereka memutuskan untuk melihat film Sadako. Dengan penuh semangat, mereka menuju ke ruang keluarga untuk melihat film tersebut. Akak takut, Upin. Ayo kita sudahi saja nonton film Sadako ini. Akak takut. Upin dan Ipin juga takut, Kak Ros. Hari sudah malam, ayo kita tidur saja, Kak. Film ini menyeramkan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berhenti melihat film itu. Dan mereka pun kembali ke kamar masing-masing karena ketakutan. Tapi sayang mereka lupa, TV yang mereka lihat lupa mereka matikan dan sesuatu terjadi. Dan hantu Sadako itu tiba-tiba muncul dari dalam televisi. Hantu itu mengelilingi setiap sudut rumah Upin dan Ipin. Sepertinya hantu tersebut mencari sesuatu.
Sementara itu Kak Ros, Upin dan Ipin tidur dengan lelapnya. Upin, Ipin, di mana kamu? Ayo kita main. Upin, Ipin, ayo bangunlah. Ayo main sama aku. Ipin, Ipin, bangunlah. Barusan ada yang memanggil-manggil kita, Ipin. Siapa ya? Ayo Ipin, kita lihat keluar. Upin, Ipin, ayo bangunlah. Ayo main sama aku. Ada apa Upin dan Ipin teriak-teriak? Sepertinya mereka butuh bantuan. Ada apa Upin dan Ipin teriak-teriak? Hantu Sadako itu muncul di rumah kita, Kak. Tadi dia muncul di dapur. Upin dan Ipin takut, Kak. Hah? Hantu Sadako? Hantu itu datang ke rumah kita? Sungguh sangat di luar Nurul. Ayo Ipin, Upin, kita lawan hantu itu. Dan usir dari rumah kita. Tanpa rasa takut akhirnya dengan peralatan seadanya mereka pun memberanikan diri untuk menghadapi hantu ngesot Sadako tersebut. Rasakan itulah akibatnya kalau berani mengganggu kami. Sekarang pergilah. Atau kuhajar lagi dengan kemoceng ini. Cepat pergi. Akhirnya hantu ngesot Sadako itu pergi meninggalkan rumah Upin dan Ipin. Dengan kepala yang pusing karena dihajar oleh Kak Ros yang perkasa. Pada suatu malam di rumah Upin dan Ipin. Upin dan Ipin sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Lalu Kak Ros datang dan menyuruh Upin Ipin untuk pergi ke warung untuk membeli koyok karena opa sedang sakit kepala. Upin Ipin, apakah belajar kalian sudah selesai? Kak Ros minta tolong belikan koyok cap kadal. Opa sedang sakit kepala. Apa? Koyok cap kadal? Mana ada, Kak? Adanya koyok cap cicak. Sudah malam begini kita beli di mana, Kak? Semua warung sudah tutup. Kalian beli di warung dekat Angkel Muthu. Di sana ada warung Madura yang buka 24 jam. Cepat berangkat. Nanti opah marah-marah. Baik, Kak Ros. Kami akan berangkat beli koyok cap kadal. Upin Ipin akhirnya berangkat ke warung untuk membeli koyok. Tapi tak lama kemudian, mereka pun kaget ada warung yang buka jauh dari warung Angkel Muthu. Ipin, sejak kapan di sini ada warung? Sepertinya tadi siang kita lewat tidak ada apa-apa. Mungkin ini warung yang Kak Ros maksud tadi. Ayo Upin, kita segera beli koyok, aku sudah ngantuk. Akhirnya tanpa berpikir yang aneh-aneh, Upin dan Ipin masuk ke dalam warung tersebut. Dan kejadian aneh pun dimulai. Upin dan Ipin merasa ada yang tidak beres. Warung itu sepi sekali dan tidak ada penjualnya. Mengerikan sekali. Kemana penjualnya, Ipin? Warung ini sepi sekali, aku jadi takut. Beli, beli, beli. Adakah orang di sini? Kami mau beli, Bang. Tidak ada orangnya, Upin. Ayo kita pergi saja. Seketika warung tersebut berubah menjadi rumah kosong yang angker. Upin dan Ipin pun ketakutan mereka terjebak di dalam rumah itu. Gimana ini, Upin? Kita terjebak di rumah hantu ini. Kita harus menemukan jalan keluarnya, Ipin. Ayo kita cari jalan keluar. Akhirnya Upin dan Ipin memutuskan untuk mencari jalan keluar. Meskipun perasaan takut menghantuinya. Mau tidak mau, Upin dan Ipin menelusuri rumah hantu itu. Ada pintu, Ipin. Apakah ini jalan keluarnya? Ayo kita buka saja, siapa tahu ini jalan keluarnya. Akhirnya mereka pun memberanikan diri untuk membuka pintu tersebut. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan oleh sosok hantu yang menyeramkan. Itu masih mengejar ke rumah kita. Aku takut.
itu mulai meneror Upin dan Ipin. Mereka pun ketakutan dan berlari mencari jalan keluar. Astagfirullah. Kenapa kalian? Mimpi apa? Makanya sebelum tidur kalian harus berdoa dahulu. Agar tidak mimpi buruk. Kami mimpi dikejar oleh hantu seram di rumah kosong, Opa. Kami takut. Datu, tidur. Besok kena bangun pagi-pagi. Ternyata itu semua hanyalah mimpi Upin dan Ipin. Sangat membagongkan teman-teman. Namun setelah Upin dan Ipin bercerita tentang hantu itu kepada Kak Ros, hantu itu muncul di rumah Upin dan Ipin. Ternyata hantu itu nyata dan masuk ke dalam mimpi Upin dan Ipin. Pada suatu malam hari yang sunyi di kampung durian runtuh, Upin dan Ipin sedang perjalanan pulang dari rumah Ehsan. Mereka melewati sebatang pohon tua tim yang angker. Terdapat mitos bahwa terdapat sesosok hantu kuyang yang melegenda. Ini sepertinya pohon yang diceritakan oleh warga kampung durian runtuh itu, Ipin. Ada sosok hantu yang melegenda. Aku jadi takut. Tiba-tiba, hantu kuyang itu muncul di balik cabang pohon tua itu. Dan sesuatu terjadi. Dan akhirnya, hantu kuyang itu menampakkan dirinya. Lalu Upin dan Ipin lari ketakutan karena melihat sosok hantu kuyang tersebut. Untunglah kita sampai rumah. Kira-kira itu apa ya, Ipin? Menakutkan sekali. Sepertinya itu adalah sosok hantu kuyang yang diceritakan oleh warga kampung durian runtuh, Upin. Habis lagi itu. Itu suara aku. Kenapa kalian ini? Kak Ros sudah ketuk pintu dari tadi masih saja tidak kalian buka. Maafkan kami, Kak. Kami kira tadi adalah hantu kuyang yang mengejar kami. Kami takut sekali ternyata Kak Ros yang ketuk pintu. Maaf, Kak. Apa? Hantu kuyang? Kalian dikejar hantu kuyang? Jangan berhayal kalian. Ayo cepat kalian segera tidur sana. Iya, Kak, kami tadi dikejar oleh hantu kuyang. Kami takut. Jangan banyak alasan kalian. Cepat sana. Cepat tidur. Malam pun hari pun tiba. Kak Ros, Upin, dan Ipin tidur dengan lelapnya. Namun, mereka lupa mengunci jendela dan sesosok hantu kuyang masuk dari bilik jendela itu. Hantu itu masuk ke rumah Upin dan Ipin. Dia pun mulai membuat kegaduhan di dalam rumah. Upin, Ipin, ayo main bersamaku. Bangunlah. Upin, Ipin, ayo main bersamaku. Bangunlah. Suara siapa itu, Ipin? Sepertinya ada yang memanggil-manggil kita. Rose, ada apa dengan adik-adikmu? Sepertinya mereka ada yang mengganggu. Ayo kita segera ke sana. Baik, Opa. Ayo kita cek ke sana. Astagfirullah. Upin, Ipin. Akhirnya Upin dan Ipin pun diculik oleh hantu kuyang itu. Entah mau dibawa kemana mereka. Ini masih membawa misteri. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like bila kalian suka. Terima kasih sudah menonton.